Hai hai hai, welcome back to Veronica 168 YouTube channel. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Veronica 168. Hari ini Vero dan Iksan mau bermain di Braga. Yuk ikutin Vero dan Iksan. Lihat deh guys, di sepanjang jalan Braga ini memang banyak banget yang jualan lukisan. Lukisannya mereka pajang gitu aja di pinggir jalan dan penjualnya itu standby di situ. Nah, kalian tahu nggak? Jalan Braga adalah sebuah jalan yang sangat bersejarah di kota Bandung. Kenapa? Karena jalan tersebut telah menjadi saksi bisu perkembangan zaman yang sedari dulu digunakan sebagai pusat perbelanjaan dan tempat berkumpul pada masa Hindia Belanda. Di Jalan Braga juga banyak banget musisi jalanan yang dengan indah mengalunkan nada-nada yang keluar dari gitarnya, biolanya, dan sebagainya. Gak percaya? Yuk kita dengerin. Gimana guys, syahdu banget kan musik-musik yang tadi kita dengar dari musisi-musisi jalanan yang ada di Jalan Braga ini. Tuh, sekarang Vero mau kasih tahu nih, banyak banget hal yang menarik yang ada di Jalan Braga. Seperti suasananya tuh klasik banget, kayak kita lagi ada di Eropa gitu. Terus kita juga bisa menikmati wisata kuliner sekaligus hiburannya. Seperti tadi ada lukisan, ada nonton musisi jalanan. Kita juga bisa menjelajahi beberapa atraksi yang ada di sekitar. Berwisata kuliner Jalan Cikapundo, kita juga bisa menelusuri jalan dengan berjalan kaki. Jadi kalau mau jalan-jalan lebih baik pagi atau sore hari, jadi seger gitu loh. Dan kita juga bisa cari jajanan yang sesuai banget sama kantong nih. Vero sama Ihsan masih muter-muter di Jalan Braga nih sambil melihat indahnya lukisan yang terpajang sepanjang jalan. Kalian tahu gak sih guys, Braga itu artinya apa? Nah, ada satu tokoh yang bernama Alex mengatakan bahwa Braga ini terinspirasi dari kata Ngabaraga. Menurut orang lokal, nama Braga itu terdiri dari kata Sunda yang Ngabaraga, artinya berjalan di tepian sungai, karena lokasinya tidak jauh dari sungai Cikapundo. Indah-indah banget lukisannya. Nah, kalau kalian pengen dilukis, kalian bisa banget datang ke sini karena banyak banget pelukis yang menawarkan jasa untuk melukis kita atau melukis objek yang kita pengen nih, guys. Nanti kalian tinggal datangin aja pelukisnya, terus kalian minta deh untuk dilukis. Soal harga, kalian bisa tanya langsung ke mereka ya. Kalau kalian yang naik kereta terus turun di stasiun Bandung, mau ke Braga ini cukup deket kok, jaraknya itu kurang lebih 1 km dari stasiun Bandung. Tuh, tempatnya tuh strategis banget ya, kuliner ada, hiburannya ada. Nah, siapa yang tertarik untuk main-main di Jalan Braga?
Vero sama Isan belum bosan nih untuk jalan-jalan mengelilingi Braga. Lihat rame banget, karena memang Jalan Braga ini cocok banget untuk turis lokal maupun luar Bandung yang mau menghabiskan waktu luangnya untuk berlibur di sini. Karena banyak banget hal menarik yang bisa kita rasakan dan dapatkan di Jalan Braga yang memiliki panjang kurang lebih 1 km ini. Mulai dari bangunan yang ikonik dengan gaya art deco hingga kafe dan coffee shop yang nyaman dengan sajian menu yang istimewa atau sekedar suasana saat bangku di pinggir jalan yang cozy. Rumah hantu. Kira-kira kalian berani masuk gak ke sini, guys? Tuh, lihat deh, ini adalah rumah hantu Braga. Rumah angker, mobil hantu, dan kafe horor. Ternyata itu adalah sebuah kafe, cuman konsepnya itu horor gitu deh, guys. Kalau Vero belum berani deh masuk sana, jadi kita skip dulu. Kita lanjut cari tempat yang asik lainnya yang ada di Jalan Braga ini. Gak kerasa ya, Vera dan Isan udah selesai untuk mengelilingi Braga dari ujung ke ujung. Nah, kalau gitu kita mau pamit dulu nih. Makasih banyak untuk kalian yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan pastinya Vero akan terus ngajakin kalian jalan-jalan di video-video seru lainnya. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa. Halo guys, sekarang Vero dan Isan sudah selesai bermainnya di Braga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.